Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Encik Muhammad Hazim Asran bin Abdullah, merupakan penyelaras Minggu Siratul Rahim Institut Kemaramara Johor Bahru. Bersama saya ialah nama saya Abdul Rahman bin Abdul. Saya selaku timbalan satu untuk Minggu Siratul Rahim untuk sesi November 2020. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baharu ke Institut Kemaramara Johor Bahru. Untuk makluman saudara dan saudari sekalian, pelbagai aktiviti telah pun kita rancang sempena dengan Minggu Siratul Rahim ini. Namun malangnya, pelbagai aktiviti tersebut tidak dapat kita laksanakan dengan jayanya kerana keadaan semasa yang berkaitan dengan COVID-19 ini telah menyebabkan kita tidak mampu untuk menerima kehadiran pelajar-pelajar secara fizikal di Institut Kemaramara Johor Bahru ini. Namun begitu, kita akan melaksanakan program Minggu Siratul Rahim ini secara atas talian. Jadi beberapa agenda telah pun kita rancang dan kita cuba laksanakan dalam masa 3 hari, iaitu bermula dari hari ini sehinggalah pada berakhir pada hari Rabu 28 Oktober 2020 nanti. Jadi setiap pelajar diminta untuk turut serta dengan setiap program yang telah kita rencanakan. Ikutlah jadual yang telah dilaksanakan, sentiasa rujuk dengan segala maklumat terkini yang akan disampaikan sama ada melalui media rasmi Institut Kemaramara Johor Bahru ataupun melalui penyelaras program dan juga ketua program dan juga mentor bagi kursus masing-masing. Kita juga menghadapi kekangan sedikit pada ketika ini. Pegawai media kita baru saja kehilangan ibu yang tercinta. Jadi saya minta sahabat-sahabat, rakan-rakan saudara-saudari sekalian supaya dapat bersama-sama untuk mensedekahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kepada ibu Encik Fuad yang telah meninggal dunia pada hari semalam. Al-Fatihah. Hadirin yang saya hormati sekalian, Institut Kemaramara Johor Bahru merupakan satu pilihan yang tepat yang telah dipilih oleh saudara dan saudari untuk melanjutkan pelajaran di sini. Saya teringat cikgu saya ada cakap, untuk jadi kaya di dunia ni kita ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama untuk jadi kaya di dunia ini adalah kita dilahirkan dari ibu dan bapa yang kaya. Jadi kalau saudara-saudari lahir daripada keluarga yang kaya, alhamdulillah, insyaAllah saudara-saudari juga akan menjadi orang yang kaya. Kaedah yang kedua, sekiranya tidak dapat lahir daripada keluarga yang kaya, bagaimanakah caranya? Kahwinilah seseorang yang kaya. Maknanya carilah pasangan dalam kalangan orang yang kaya. InsyaAllah saudara dan saudari juga mungkin akan menjadi orang yang kaya. Tetapi yang ketiga ni, inilah yang paling penting untuk menjadi orang kaya. Yang ketiganya, salah satunya adalah dengan masuk IKM Johor Bahru. Mengapa dengan masuk IKM Johor Bahru kita boleh menjadi kaya? Kerana salah satu silibus yang kita tekankan di Institusi Kemaramara di selatan Malaysia ini adalah iaitu kita untuk melahirkan usahawan dalam kalangan saudara dan saudari. Jadi saya harap saudara dan saudari ubahlah mentaliti bermula daripada sekarang. Cabarlah diri untuk merealisasikan impian yang baharu. Lupakan kenangan masa sekolah dahulu. Sekiranya sewaktu di sekolah dahulu saudara dan saudari merupakan seorang yang nakal, selalu terkedepan dari masalah dan sebagainya, jarang menjadi harapan keluarga dan sebagainya, inilah titik perubahan yang penting dalam diri saudara dan saudari. Kerana saudara dan saudari akan menginjak usia 18 tahun tak lama lagi. Jadi usia 18 tahun ini sudahlah boleh kita anggap sebagai usia yang matang. Jadi berhentilah menjadi kanak-kanak.
dan berusahalah untuk menjadi dewasa bermula daripada tarikh ini. Saudara dan saudari, saudara dan saudari sudah boleh memikul tanggungjawab untuk mengubah nasib diri saudara dan saudari, dan kalau tidak pun saudara dan saudari juga bertanggungjawab untuk mengubah nasib keluarga saudara dan saudari. Jadi masuk di IKMJB ini bukanlah perkara main-main, bukan perkara yang tidak serius. So ambillah perkara ini sebagai perkara yang serius. Belajar betul-betul, ambil peluang untuk menggali segala banyak ilmu yang ada di sini. Sungguh bertuah sebenarnya saudara dan saudari, kerana apabila berada di sini, saudara dan saudari bertemu dengan pengajar-pengajar yang sangat mahir di dalam bidang yang mereka akan ajar saudara dan saudari. Cedoklah segala ilmu itu, cari dan gali seberapa banyak ilmu, korek seberapa banyak yang saudara-saudari boleh, kerana banyak ilmu-ilmu yang ada itu terpaksa saudara dan saudari cuba curi dalam masa yang singkat ini. Jadi saudara dan saudari, kita juga ada menyusun beberapa program sepanjang 3 hari ini. Saya akan minta sahabat saya, timbalan saya iaitu Encik Rahman bin Nagor, untuk menceritakan apakah aktivitinya daripada hari Isnin hingga ke hari Khamis nanti. Hari Rabu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk program kita ni, kita akan guna dua platform utama. Satu platform, dia ada beberapa platform lain jugalah, grup WhatsApp. Nombor duanya dekat Facebook IKMJB, itu yang official Facebook IKMJB lah. Dan platform ketiga adalah YouTube. So kebanyakan program kita ni adalah recorded program. So saudara-saudari boleh tengok, sebenarnya tak boleh mengikut jadual-jadual yang telah ditetapkan. Saudara dan saudari boleh tengok yang dah direkod dan boleh tengok pada masa yang akan datang jugalah. Tapi ada beberapa program yang akan buat, kita akan buat live lah. Yang live tu kemungkinan besar kita akan share link tu dalam grup WhatsApp mentor-mentor lah, mentor-mentor yang grup-grup WhatsApp yang telah di-create oleh cikgu-cikgu masing-masing. So untuk program kita untuk yang pagi ni, kita start dengan ucapan daripada tuan pengarah kita lah, Cik Azim, dan akan diikuti dengan video yang telah direkod untuk daripada ucapan dari tuan pengarah yang akan di-upload dekat dalam kita punya FB ataupun dekat YouTube kita. So saudara-saudari akan dapat link daripada cikgu masing-masing. Seterusnya kita akan kita ada taklimat koperasi daripada Encik Maharudin. So dia akan berkenaan pihak koperasi, apa yang dia menawarkan. Ada yang dah telah buat pembayaran untuk kepada pihak koperasi. So apa yang pihak koperasi akan bagi balik, give back pada pihak saudara dan saudari lah. Untuk taklimat petang pula, sesiapa yang ada masalah tentang pendaftaran online, boleh bercakap dengan Encik Ruzaini, Cik Syida dan Cik Fuad. So kita akan buat satu video khas daripada puan Cik Syida. Cik Syida akan senaraikan item 1 sampai item 11, dan puan Syida akan berilah apa barang-barang ataupun dokumen-dokumen yang saudara-saudari perlu sediakan. So dari situ sekiranya ada masalah, saudara-saudari boleh contact mentor ataupun cikgu masing-masing, ataupun boleh contact balik puan Cik Syida untuk mendapatkan maklum balas lah, ataupun apa-apa kekeliruan. Kita akan akhiri pada hari ini dengan slot kuliah. Slot kuliah kita akan kuliah maghrib, akan start awal sikit dalam pukul 6. Itu pun adalah recorded. So sekiranya anda terlepas nak tengok pukul 6 sampai ke 7, puan saudara-saudari boleh tengok selepas waktu maghrib ataupun selepas waktu isyak lah. So esok pagi kita akan start dengan kuliah subuh juga. So malam tadi kita start, malamnya kita buat kuliah maghrib, pagi kita start dengan kuliah subuh lah. Sesucinya hati lah tu. So kita nak start dengan benda yang agama sikit lah untuk pagi tu. So yang seterusnya, untuk pagi esok dalam pukul 9 ke 10 macam tu, program saudara-saudari akan dikondak ataupun dikendali oleh ketua program dan cikgu masing-masing. So nanti mentor-mentor dengan cikgu-cikgu akan contact dalam grup WhatsApp, atau mereka akan buat Google Meet ataupun FB Live ke WhatsApp Live ke. So mereka akan contact saudara-saudari. So saudara-saudari kena standby lah untuk bersuai kenal dengan
rakan-rakan dengan cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu akan buat video sikit, ada akan bercakap sikit lah macam mana persekitaran di IKMJB, macam mana spesies dalam di bengkel, apa yang perlu dibelajar, apa yang perlu dibawa, semua tu lah jadual waktu semua tu. So di belah petang untuk esok kita ada taklimat disiplin, taklimat daripada pihak peperiksaan dan sedikit bicara daripada pihak kaunselor lah. Pihak kaunselor ni akan membantu saudara-saudari sekiranya saudara-saudari ada masalah apa-apa, masalah keluarga boleh, masalah belajar boleh, masalah dengan rakan, masalah yang apa-apa masalah kecuali masalah kewangan lah. Masalah kewangan mungkin pihak kaunselor tak boleh nak bantu, tapi dari masalah lain, tapi dari segi kewangan pun pihak kaunselor boleh bantu. Boleh contohnya kalau anda daripada golongan B40, pihak kaunselor boleh channelkan anda ke pihak MARA atau MARA Negeri untuk mendapat sedikit bantuan lah kalau anda daripada golongan B40 ke M40 ke macam tu lah. Itu yang itu saja untuk hari Selasa, Isnin Selasa. So untuk hari Rabu kita akan start balik dengan kuliah subuh untuk pagi. So hari Rabu ni lah ada hari agak penting lah untuk saudara-saudari, sebab kita akan belajar tata cara penggunaan, macam mana kita nak guna cara pembelajaran online. So kita ada dua platform kita akan ajar, satu menggunakan Microsoft Teams, satu lagi kita akan guna cara Google Classroom. Mungkin ada saudara-saudari dah pernah belajar kat sekolah cara penggunaan Google Classroom, tapi mungkin Microsoft Teams ni agak baru untuk saudara-saudari lah. Untuk slot tata cara penggunaan pembelajaran online ni, mungkin kita akan buat live kat Facebook ataupun live dekat mana-mana platform official IKMJB lah. So yang link tu akan di-share oleh cikgu masing-masing atau mentor, kita panggil mentor lah, ataupun penasihat akademik akan share dalam grup untuk pihak saudara-saudari untuk tengok dan belajar cara-cara macam mana penggunaan kaedah online lah. So pada masa sama kali kemungkinan besar slot ni adalah live. So pihak saudara-saudari boleh tanyakan soalan kepada kita punya moderator kita lah. Macam mana penggunaan kalau sekiranya ada kekeliruan, macam mana nak mengatasi kalau tak ada internet, macam mana nak mengatasi. So kita punya facilitator tu akan jawab lah soalan tu, macam mana nak selesaikan. Untuk pihak untuk belah petang untuk hari Rabu tu, kita ada slot dengan kita punya pihak pengurusan tertinggi seperti Timbalan Pengarah dengan Timbalan Pengarah 1 dengan Timbalan Pengarah 2 lah, iaitu Timbalan Pengarah Pengurusan dengan Akademik. So sekiranya anda ada masalah dengan segi daripada Akademik, so pihak pengurusan Akademik tu Timbalan Pengarah Akademik akan cakap lah macam mana pembelajaran dekat sini, apa yang perlu buat sekiranya anda ada masalah daripada segi kedatangan, apa pihak akademik akan buat lah. Kita akan akhiri slot hari Rabu dengan kita punya pengarah-pengarah kita lah, dengan timbalan pengarah semula. So dekat situ ibu bapa pun boleh join. So saudara-saudara boleh panggil ibu bapa untuk join sekali untuk bercakap dengan pihak pengurusan kita. Sekiranya ada masalah dari apa-apa masalah lah, boleh tanya dekat pihak pengurusan kita lah dengan apa yang perlu nak tahu lebih lanjut pasal IKMJB ke kan. So anda boleh tahu dekat situ lah. Kita akan akhiri slot kita hari Rabu dengan akhirnya dekat sampai situ sajalah. Dan akhirnya mungkin kita ada satu slot untuk survey. Survey tu kita akan share link Google Form tu dekat dalam grup mentor ataupun grup penasihat akademik masing-masing lah, dalam grup kelas masing-masing. Sampai situ sajalah kita punya program yang kita dalam ni. Jadi sementara itu juga, kita juga akan bangunkan juga satu form, Google Form, untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar membuat soalan secara bertulis. Jadi pada hari Rabu nanti, at least separuh daripada soalan saudara dan saudari itu akan kita address melalui maklumat pada hari Rabu. So kita akan siapkan form tu selewat-lewatnya hari inilah. Nanti kita akan edarkan link untuk isi form tersebut. Jadi apa-apa soalan yang perlukan jawapan daripada pengarah dan juga timbalan pengarah nanti pada hari Rabu, boleh mula bertanya melalui hari ini melalui Google form tersebut. Nanti kita akan kumpulkan soalan supaya nanti pada hari Rabu itu sesi tanyalah kami itu, kita akan jawab sebahagian daripada soalan yang ditanyakan melalui medium Google Form tersebut.
Tetapi kita masih lagi mengalu-alukan sebarang juga pertanyaan daripada pelajar-pelajar dan juga ibu bapa. Itulah, ambillah peluang ini, gunakan seluas-luasnya medium yang ada untuk bertanya sebarang soalan yang perlu untuk mendapatkan jawapan. Jadi rasanya itu sajalah daripada tim Minggu Silaturahim ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan tim yang tidak hadir pada sesi bersama dengan pelajar ini. Di belakang tabir ini sebenarnya terlampau ramai yang memberikan kerjasama dalam menjayakan Minggu Silaturahim ini. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sekali. Terutamanya kepada pengarah kita, Cik Fazli Rizal bin Ismail, yang sedang bercuti sakit pada ketika ini tetapi masih lagi komited untuk memastikan Minggu Silaturahim ini berjalan dengan lancarnya. Jadi pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, gunakanlah sebaik-baiknya peluang dalam Minggu Silaturahim ini untuk mendapat seberapa ramai rakan, kenalan dan juga pengalaman yang akan bermanfaat dan akan digunakan sepanjang tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir belajar di Institut Kemahiran Barat ini. Saya dan juga timbalan saya sangat-sangat mengalu-alukan kehadiran saudara-saudari di IKM Johor Bahru ini, dan insyaAllah semoga COVID-19 ini segera berakhir dan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari dapat hadir secara fizikal di Institut Kemahiran Barat Johor Bahru ini. Dan insyaAllah kita juga akan merancang pelbagai aktiviti apabila saudara dan saudari hadir secara fizikal di IKM Johor Bahru. Sementara itu, jagalah penjarakan sosial, patuhi segala SOP yang ditetapkan, pastikan saudara-saudari tidak ketinggalan sebarang maklumat, sentiasa berhubung dengan mentor dan juga ketua program bagi program masing-masing untuk mendapatkan sebarang maklumat terkini. Saya mendoakan dengan doa yang paling baik kepada saudara-saudari, semoga kita semua dirahmati Allah dan dilindungi daripada sebarang bencana buat masa ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.